Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue bakal mereview. Ini eksklusif konten ya, jadi eksklusif konten. Sekali lagi adalah gue mereview gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi udah jadi standarisasi kita untuk gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi wajib dipastikan siap pakai. Jadi kita review sekaligus kita pastiin lagi nih kondisinya seperti apa yang kita bilang ke pembelinya. Oke. Jadi ini ada Fender Mexico Player Series. Yes, mungkin teman-teman banyak yang agak tabu Player Series apa sih? Player Series itu pengganti Fender Mexico Standard Series. Jadi Mexico Standard Series udah discontinue dan ini penggantinya Player Series. Oke. Jadi apa sih keunggulan dari Player Series? Nah, sekalian gua menjelaskan. Jadi gua sekaligus mengkupas tuntaskan anjir. Player Series Mexico khususnya Telecaster ya. Ini soalnya lagi ready stock di Bang Bong Musik Bekasi Telecaster Mexico Player Series. Oke. Yang bedanya itu di pick up-nya dia udah pakai Alnico. Kalau dulu-dulu Mexico standar kan dia pakai masih keramik. Kalau yang sekarang udah pakai Mexico, terus seperti biasa CTS, outdoor body, apalagi yang beda. Nah, dia juga di belakangnya ada logo F Fendernya di sini nih. Gitu, terus di logonya dia juga beda. Logonya sekarang dia yang spaghetti logo tuh atau logo-logo klasik Fender. Oke. Radiusnya tetap 9,5 overall. Dia overall lebih bagus daripada versi standar series yang sebelumnya. Jadi ini penyempurnaan dari standar series player series. Oke. Kita review aja langsung ya, tanpa banyak basa-basi. Dan ini udah laku atau sudah terjual. Jadi status gitar ini udah laku, please jangan ada yang nanya, "Bang, masih ada apa enggak?" Jawabannya udah pasti enggak karena ini udah laku. Terus kondisi gitar ini sangat seperti baru. Jadi anggap aja lu beli baru dengan harga bekas. Jadi keuntungan lu beli gitar bekas itu seperti ini, apalagi kalau dapet gitar yang kondisinya grass kayak gini. Jadi anggap aja lu beli baru tapi harga bekas, dan plus ya, apalagi lo beli di Bang Bong Musik Bekasi udah gua setting dengan baik, jadi lengkap sudah, harga lebih murah jauh, kondisi mulus banget dan udah disetting juga di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, langsung aja, dia warnanya red nih, sonic red ya kalau nggak salah ya. Jadi merahnya nggak terlalu merah banget, jadi dia sonic red namanya. Terus dia pakai Paul Ferro ya, ini untuk necknya Paul Ferro. Terus maple. Dan terus perbedaannya dia satin di necknya, jadi nggak di varnish. Jadi buat lo yang suka neck-neck yang licin nih, kalau di varnish kan agak keset tuh, dia enggak. Oke, langsung aja gue review ya. Ini dari neck. Middle. Yeah.
Oke, kita kasih crunch ini di middle-nya. Seru. Tadi neck, ini middle. Tuangki telenya dapat. Bridge. Seru ya. Kita kasih drive yang lebih gede lagi. Middle-nya. Oke, demikian review singkat dari gitar ini nih. Fender Mexico Classic Series ini sudah laku atau sudah terjual statusnya. Udah terjual ke sebentar gua lupa gitu. Yes, ini udah terjual ke Banyumas, Jawa Tengah. Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah. Thank you Mas yang udah order gitar di sini. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang mau beli gitar online, jangan ragu untuk ke Bang Bong Musik Bekasi. Oke? Thank you sekali lagi dan jangan ragu untuk berbelanja di sini. Enggak tipu-tipu, dijamin 100% sampai ke tempat emasnya dengan selamat sentosa. Dan yang pasti udah di set up dengan baik, kondisi gitar baik, kita pastikan baik dan kita pastikan garansi original seumur hidup. Jadi suatu saat lo temuin, enggak Mas ini enggak original, udah 10 tahun yang akan datang, gua tetap garansi uang kembali 100%. Oke, jadi enggak usah ragu, kita jual original only, enggak jual replika, enggak jual gitar-gitar palsu. Oke, thank you. Buat yang mau request gear apa yang mau gua review atau pertanyaan seputar gitar, silakan tulisnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you. Sonic Rats. Cool, bro.